lakoni iki. Assalamualaikum. Tidak dipakai, kira-kira sudah hampir ada 3 tahunan, makanya untuk memasukkan sedikit ada penolakan. Bisa diceritakan Mas Arif yang dirasakan? Jadi sepenggal cerita yang saya akan ungkapkan ini bahwasanya proses tadi itu adalah sebuah macan. Beliau itu sosoknya begitu besar dan dia cuma berhenti di cuma setengah badan ke atas, jadi cuma berhenti di sini. Saya sudah berusaha menerapkan dan beliau berbisik seperti dibatin, ya kan, dibatin. Jadi sempat komunikasi bahwasanya jangan masukkan saya di wadah, mengatakan bahasa ojo lepukno aku ning kene, gitu berarti artinya ya, jangan masukkan saya di wadah ini. Gitu. Mungkin saya nggak tahu kenapa. Mungkin ini yang untuk pertama kalinya ya, setelah vakum berapa tahun dan ini dicoba kembali wadahnya. Memang butuh proses lagi ya, seperti dari awal, apalagi tidak pernah diasah gitu kan ya. Ngos-ngosan juga. Masih badan ini semua masih terasa kaku, masih kaku semua. Tapi tadi saya berusaha menerapkan, namanya kita mencoba. Setelah sekian lama 2 tahun lebih, saya tidak mengasahnya. Ya mungkin ini masih permulaan lah awal, di mana itu menjadi suatu koreksi bagi saya untuk melatih kembali, mengasah kembali kepakaan saya. Ya mudah-mudahan insya Allah ada niatan dalam hati untuk mengasah kembali, memperkuat lagi kebatinannya, tentunya melalui beberapa proses tahapan yang mungkin itu akan saya coba nanti. Insya Allah kalau memang sudah kembali normal seperti biasa lagi, mungkin bisa lebih enak prosesnya. Jadi tadi masih percobaan awal, itu Bapak bisa menceritakan. Dan juga ini suatu wadah, tidak semua suatu makhluk astral ataupun suatu kota bisa masuk ke dalam proses. Tidak ada niatan untuk mediator ya, karena yang saya lihat tadi Ki Janggung itu menarik sosok macan tersebut itu dia tanpa izin gitu yang saya lihat ya. Nah disitulah ada pro dan kontra antar badan Mas Arif dan si macan tersebut kayak gitu. Karena yang saya lihat itu Ki Janggung ini menarik sosok itu tadi, sosok apa macan tadi itu sedang berkeliaran. Ya mana dia ini gitu kan? Mana dia terima gitu loh? Tidak terima. Saya lagi melakukan suatu perjalanan kemana-mana, kok saya ditarik langsung dimasukkan pada anak ini gitu. Otomatis beliau berkata, ya kan, ini tadi udah saya berusaha terapkan, dia tidak mau, gitu. Dia nggak mau, misalnya, jangan masukkan saya di sini gitu, bahasa tadi. Makanya dia nggak menerap ke semua, cuman di bagian tangan sini sama punggung itu kaku semua. Ya kan? Ini berusaha, jadi dia semakin berontak gitu, bahasanya itu berontak gitu.
sempat ada perlawanan, akhirnya saya lepas daripada terlalu lama-lama kan nanti saya juga itu capek ya, gitu. Sebenarnya sesuatu yang ada di badan sampai itu ada suatu penolakan dan juga ya tadi itu kan dia juga yang ngomong kan. Mungkin lebih spesifikasinya ruangan dan tempatnya tidak, maksudnya tidak pas gitu, nggak pas buat berinteraksi gitu kan. Jadinya terjadi penolakan dan beliau berkata seperti itu tadi. Ya mungkin hanya itu saja, Tim, tadi tidak disengaja gitu kan. Ya mungkin itulah tadi. Ya mungkin itu saja video perkenalan saya untuk mengasah suatu kebatinan lagi secara singkatnya tanpa ada skenario apapun di sini. Ya mungkin bisa, jika saya sudah kembali normal, mungkin kita akan membuat di episode-episode selanjutnya ya, Mbak ya. Iya. Cuma sekedar perkenalan wadah kembali ya, Mbak ya. Iya. Ya, insyaallah jika memang sudah bisa menerap kembali seperti dulu, mungkin kita bisa mengeksplor tempat-tempat yang lain dan kita melakukan suatu mediumisasi kembali. Di situ kita akan menguak suatu tempat. Oke, pemirsa semuanya, subscriber Sariwati Channel, jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian. Bahwa kita akan melanjutkan penelusuran Sariwati Channel di episode-episode selanjutnya. Mantap. Sariwati Channel dimanapun kalian berada, semoga Allah melindungi dan memberikan kesehatan untuk kita semua, dan yang sakit semoga Allah angkatkan penyakitnya dengan keriduan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mediator yang pertama kali Mas Arif lagi untuk bangkit ya kan, setelah vakum berapa tahun nih? 3 tahunan ya? Hampir sekitar 3 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun Mas, kita 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Nah ini tadi tidak sengaja gitu kan, ada sosok macan ya kan, sosok iya, tadi itu saya iseng ceritanya. Iseng. Nah terus tiba-tiba Mas Arif ini memberikan suatu apa istilahnya itu, memberikan salah satu keinginan lah. Dia ingin kembali seperti yang tadinya gitu kan, karena selama ini dia tidak pernah bermediatoran lagi selama 2 tahun itu. Dan akhirnya tidak disengaja, tidak ada skenario, tidak ada rencana-rencana apapun lah, langsung dadakan ya tadi ya. Iya. Dan akhirnya Mas Arif bersedialah untuk menjadi mediator, dan terjadilah mediumisasi. Sempat beberapa menit ya, beberapa menit, karena kayak gini, kalau kita sudah lama tidak mengasah gitu, kita mengasah apa yang kita punya di dalam tubuh kita, itu sulit. Sama saja kita terlahir kembali gitu kan. Tapi Mas Arif ini termasuknya sudah, karena sudah ada pengalaman tentunya, dan alhamdulillah tadi sempat masuk setengah, cuman di pihak dari makhluk ini dia tidak ingin masuk full gitu kan, karena dia ditariknya itu dengan paksaan ya gini ya. Iya, paksaan. Cuma mungkin ya juga si makhluk tersebut membisik kan, kayaknya tadi ada bisikan bukan tempatnya saya di sini. Penjelasan singkat ini bisa dipahami untuk para lover, untuk para subscriber dimanapun kalian berada. Mungkin bukan hanya video ini aja, kedepan-kedepannya akan mendapatkan video-video yang lebih menarik dari channel Sariwati. Tentunya bukan, mudah-mudahan semua ada manfaatnya, diambil sisi yang positif, dibuang sisi yang negatifnya, intinya kayak gitu. Dimanapun kita menonton ataupun melihat hiburan, jangan kita ambil semua gitu loh, karena nantinya akan menjadi pro dan kontra. Iya. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Iya, inti utama segala sesuatu tontonan itu jangan ibaratnya dilihat, tentunya harus dipelajari juga, ini sisi baik diambil, sisi buruk ditinggal gitu.
mengatakan segala penyakit yang sedang sakit dan yang sehat diberikan kelancaran dalam bekerja kerezekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.